Saif. Yaman. Salaman. Jadi gen buta warna terpaut oleh kromosom seks.
simbol simbol jika x cbx yaitu simbol untuk wanita karir atau pembawa. Jadi kalau xcb yaitu dia buta warna, wanita buta warna. Sedangkan pada simbol xcby yaitu simbol buta warna pada laki-laki. Misalnya contoh. Contoh dari kelainan buta warna. Kita ambil contoh pria normal menikah dengan wanita buta warna. Terlebih dahulu kita menentukan gametnya. Jadi ini gametnya dari pria normal yaitu X dan Y, sedangkan pada wanita buta warna yaitu XCB. Jadi kita silangkan. Berarti ini pada pria normal yaitu XCBX dan wanita buta warna yaitu XCBY. Maka perbandingannya yaitu 1:1. Jadi wanita karir, jadi ketika pria buta warna dan wanita karir yaitu perbandingannya 50%. Jadi nanti anaknya yang akan lahir yaitu 50% kemungkinan mengalami buta warna. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Risa. Warisan bentuk pertumbuhan rambut pada dahi. Jadi untuk pertumbuhan bentuk rambut pada dahi itu terbagi menjadi dua. Ada yang rambutnya seperti huruf V dan ada yang melingkar. Jadi bisa dibahasnya ditentukan juga gamen. Masih ingat di penentuan gamen toh? Kalau W besar W kecil berarti ada dua gamen yang di bawah. Ada W besar dan W besar W kecilnya berapa? Hasilnya satu. Jadi di sini ada satu. Rambut melingkar juga ada satu. Jadi untuk ini fenotipnya rambut V dan rambut melingkar ini masing-masing memiliki kesempatan 50% untuk yang ditentukan kepada anaknya. Lanjut S dengan X lagi. Dia XX.
materi mengenai kelainan pada pewarisan sifat. Adapun kelainan pada pewarisan sifat yaitu ada kelainan buta warna, kelainan hemofilia, dan pewarisan bentuk pertumbuhan rambut pada dahi. Nah, adapun kesimpulan pada kelainan buta warna yaitu baiklah kelainan buta warna yaitu sifat menurun yang dimana seseorang tidak bisa membedakan warna. Umumnya yaitu seseorang tidak bisa membedakan antara warna merah dan warna hijau. Nah, berbeda dengan pada orang yang buta warna total. Pada orang yang buta warna total yaitu orang sama sekali tidak bisa membedakan warna. Dia hanya bisa melihat warna hitam dan putih. Nah, adapun hasil dari contoh persilangan tadi kita yaitu pada jika pria normal menikah dengan wanita buta warna, maka kemungkinan anaknya 50% anak laki-lakinya 50% dan perempuannya yaitu 50% mengalami buta warna. Untuk pembahasan bentuk pertumbuhan rambut pada dahi, jadi kembali lagi perhatikanlah bentuk pembahasan rambut pada dahi ada dua macam dari tersebut, apa saja? Bentuk V dan melingkar. Oke, bentuk V dan melingkar. Untuk rambut bentuk V, dia simbolnya W besar atau W kecil? W besar. Dan untuk pertumbuhan rambut melingkar, dia sifatnya resesif, disimbolkan dengan W kecil. Dan untuk pewarisan kelainan hemofilia, perhatikan deh, untuk pewarisan sifat hemofilia itu ketika orang ketika terjadi luka pada seseorang, darahnya itu sulit mengumpal, darahnya sulit mengumpal dan darahnya akan terus mengalir karena tidak terdapat faktor di dalam tubuhnya yang dapat menyebabkan darah ketika terjadi luka. Oke, simbol untuk yang hemofilia A kecil. Kalau dia X, H, Y, berarti dia pria apa? Pria. Oke, jadi untuk wanita kalau X, H, X, satu di kromosom X nya yang membawa, dia membawa. Kalau keduanya kromosom X nya hemofilia. Oke, hemofilia. Jadi intinya untuk hari ini ada tiga, ada pewarisan warna, yang kedua pewarisan bentuk pertumbuhan dahi pada pertumbuhan rambut pada dahi, yang ketiga ada hemofilia. Jadi untuk tugas di rumahnya dikerjakanlah ada dua nomor persilangan nanti disampaikan. Dan untuk pembelajaran untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari mengenai pemuliaan pewarisan sifat pada makhluk hidup. Jadi cukup untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua